Pelawak dan usahawan hari ini meluahkan rasa sedih ketika berkongsi perasaannya mengenai keadaan terkini isteri tercinta. Sebelum kita lanjutkan, marilah sama-sama kita doakan semoga Siti Sarah diberi kesembuhan. Sebentar tadi, Syuib berkongsi luahan sedih di Instagram miliknya. Berharap Sarah cepat bangun dari tidurnya. Sayang, I tahu you dah buat yang terbaik. You dah fight sampai anak kita dah selamat pun dilahirkan. Ayas Afan dah buka mata, kaki dah tendang-tendang. Tangan dah gerak. Syukur Alhamdulillah dan sekarang you penat dan sedang tidur. Tapi jangan tidur lama-lama sayang. I, anak-anak dan family semua rindu you. Semua menunggu you dekat rumah. Jangan tidur lama sangat tau. Kuat semangat dan buka mata, okey? Syuib turut meluahkan rasa sayangnya terhadap isterinya serta memohon orang ramai terus berdoa. Rata-rata pengikut luah rasa sebab dan memberi kata-kata semangat buat pelawak itu. Semoga Sarah diberi kesembuhan.